Berikut hasil pertandingan 16 besar badminton Asia Championship hari ketiga, Kamis 27 April 2023, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil badminton Asia Championship hari ketiga babak 16 besar, Kamis 27 April 2023. Sektor ganda putra, ranking 1 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang 2 game langsung atas ranking 22 dunia asal Cina Taipei, Li Jehui dan Yang Poswar dengan skor 21-14 dan 21-12. Sektor ganda putra lainnya, ranking 3 dunia, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan menang 2 game langsung atas ranking 20 dunia asal Cina, Ren Xiangyu dan Tan Qiang dengan skor 21-17 dan 22-20. Sektor tunggal putra, ranking 2 dunia, Anthony Shinisuka Ginting menang 2 game langsung atas ranking 12 dunia asal Jepang, Kenta Nishimoto dengan skor 21-18 dan 21-17. Sektor tunggal putra, ranking 18 dunia, Chico Aura Dwiwardoyo kalah permainan 3 game atas ranking 9 dunia asal India, HS Pranoy dengan skor 16-21, 21-5 dan 18-21. Sektor ganda putri, ranking 48 dunia, Melissa Trias Puspitasari dan Rahel Alicia Ross kalah 2 game langsung atas ranking 1 dunia asal Cina, Chen Qingchen dan Jia Yifan dengan skor 9-21 dan 11-21. Sektor tunggal putri, ranking 12 dunia, Gregoria Mariska Tunjung menang permainan 3 game atas rekan senegara ranking 56 dunia, Komang Ayu Cahyadewi dengan skor 15-21, 21-13 dan 21-18. Sektor ganda putra, ranking 15 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana menang permainan 3 game atas ranking 5 dunia asal Cina, Liu Chen dan Oh Xuan Yi dengan skor 21-23, 21-17 dan 22-20. Sektor ganda campuran, ranking 19 dunia, Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya menang permainan 3 game atas ranking 15 dunia asal Thailand, Supak Jomko dan Supisara Pois Sampran dengan skor 21-18, 17-21 dan 22-20. Sektor ganda putri, ranking 18 dunia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahya Pratiwi menang 2 game langsung atas ranking 5 dunia asal Korea Selatan, Kim Soyoung dan Kong Hyeong dengan skor 21-16 dan 21-16. Sektor ganda campuran, ranking 14 dunia, Rino Frivaldi dan Pita Ningtyas Mentari menang permainan 3 game atas ranking 26 dunia asal Jepang, Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito dengan skor 21-12, 16-21 dan 21-13. Sektor ganda campuran, ranking 39 dunia, Praven Jordan dan Melati Daiva Oktavianti menang permainan 3 game atas ranking 22 dunia asal Malaysia, Chen Tangji dan To Ewei dengan skor 23-21, 18-21 dan 21-15. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya.
Itulah hasil dan jadwal pertandingan badminton Asia Championship tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.